Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin. Wah, kita jumpa lagi teman-teman. Wah, pagi yang indah ini guys. Upin masih sedang berada di desa ya, di rumah kakek yang ada di desa teman-teman. Wah, ini kakek Upin. Namanya kakek Bambang. Wah, bukan Bambang, itu nama anak kakek. Wah, bagaimana kamu Upin? Nama kakek kan kakek Sudarsono. Wah, namanya kakek Sudarsono guys. Wah, jadi kali ini kita mau kemana kakek? Wah, ini masih pagi-pagi. Kita harus pergi memancing dan juga pergi mencari ikan di danau. Wah, seru sekali sepertinya kakek. Iya dong, itu kan pekerjaan kakek setiap hari. Wah, jadi hari ini Upin bakalan menemani kakek teman-teman pergi ke danau teman-teman. Wah, untuk memancing dan mencari ikan guys. Wah, seru sekali pasti hari ini. Kakek, danaunya di mana? Wah, tenang saja, nanti kita langsung pergi menggunakan motor ini. Wah, jadi kita bakalan memancing dan mencari ikan teman-teman di danau, ditemani oleh kakek yang ganteng Upin. Wah, kakek Sudarsono namanya guys. Ayo, kita pergi saja. Oke. Wah, tapi danaunya Upin tidak tahu kakek di mana. Wah, kamu jalan saja, nanti kakek yang bilang petunjuk jalannya. Wah, oke. Wah, dari sini kemana kakek? Wah, hati-hati, banyak mobil. Waduh, kamu Upin tidak hati-hati. Wah, bagaimana ya? Danaunya di mana ini kakek? Upin tidak tahu. Wah, kamu belok kanan. Nah, habis belok kanan, kamu lurus dan belok kanan lagi. Wah, di mana kakek? Di sini ya. Coba. Wah, belok kanan lagi. Wah, belok kanan, banyakkan belok kanan, guys. Wah, baru kamu belok kiri. Kita sudah sampai di sini. Wah, ternyata danaunya dekat sekali, guys. Wah, ayo kita turun ke bawah, guys. Waduh. Upin, hati-hati, Upin. Kamu tidak boleh kencang-kencang bawa motor. Wah, iya, maaf, kakek. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini. Motor kamu bisa kamu parkir di sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di danau, teman-teman. Wah, kakek, perahunya yang mana, kakek? Wah, itu perahunya cuma satu. Wah, yang ini ya? Wah, jadi kita bakalan memancing dan mencari ikan di danau, teman-teman, menggunakan kapal ini. Wah, ini kapal kakek keren sekali, guys. Wah, kapal ini sudah turun-temurun kakek pakai untuk mencari ikan, Upin. Wah, kalau begitu ayo kita naik. Oke, Upin lompat. Yep. Waduh, Upin salah lompat, guys. Ayo naik, kakek. Waduh, susah sekali naik di kapalnya kakek. Ayo, sini, kakek. Wah, kalau begitu Upin yang bawa kakek ya. Wah, bisa. Yang penting kamu sudah tahu mengendarai kapal. Ayo kakek kesini kakek. Tunggu sebentar, Upin lurusin kapal dulu biar kakek bisa naik. Ayo kakek naik. Wah, kakeknya tidak mau naik guys. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kita sudah naik. Kakek juga sudah naik. Iya. Nanti kita cari ikan di tengah danau ya. Oke. Upin bawa perahunya dulu, kek. Oke, kita let's go. Kita tancap. Waduh. Wah. Wah, kita maju dulu, teman-teman. Let's go. Wah, kita berada di tengah danau, teman-teman. Wah, kita mau memancing di mana, kakek? Wah, kita memancingnya di sini saja, tapi agak ke tengah sedikit. Wah, di bawah di sini banyak sekali ikan, Upin. Wah, tapi Upin pengen kita jalan lebih jauh lagi. Wah, tidak usah, kita di sini saja. Di sini sudah tempat paling banyak ikan. Wah, oke deh kakek. Wah, kalau begitu Upin ambil pancingan dulu kakek. Oke. Nah, Upin ambil pancingan guys. Wah, hari ini Upin bakalan memancing bersama kakek. Wah, kamu harus memancing, tapi harus dengar aba-aba kakek ya, jangan sampai kamu jatuh ke sungai atau ke danau. Wah, hati-hati Upin. Oke kakek, siap. Upin duduk dulu mau memancing guys. Wah, Upin memancing bersama kakek. Waduh, Upin jatuh teman-teman. Wah, hati-hati Upin, kamu bisa tenggelam. Wah, tenang saja Upin, jago berenang kek. Upin naik lagi. Nah, kamu harus memancing di tempat yang banyak ikan Upin. Oke, di mana yang banyak ikan kek?
Wah, di tempat yang kamu berdiri tadi. Wah, di sini ya. Oke, oke. Upin mancing dulu, teman-teman. Wah, jadi hari ini kita memancing dan bakalan mendapatkan banyak ikan, guys. Nah, kalian lihat kita memancing menggunakan perahu. Wah, perahu keren, guys. Perahunya kakek. Wah, kita memancing mencari ikan, teman-teman. Wah, sepertinya ikannya di mana ini? Upin tidak bisa melihat ikan. Upin lompat dulu, kakek. Tunggu sebentar. Upin melihat ikan yang ada di bawah. Upin menyelam dulu, guys. Wah, itu ikannya di bawah, teman-teman. Wah, banyak sekali ikan di sini, teman-teman. Wah, Upin menyelam lagi. Tunggu. Upin menyelam untuk melihat ikan di bawah, guys. Wah, itu ikannya di bawah, teman-teman. Wah, coba-coba Upin mau lihat ikan, posisi ikan di bawah, teman-teman. Wah, itu sana banyak ikan, guys. Wah, Upin harus memancing di sebelah sini berarti. Ayo, yuk. Upin naik dulu, guys. Upin naik dulu. Wah, banyak sekali ikan di bawah, teman-teman. Ayo, yuk. Upin memancing di sini. Sudah benar. Ternyata kakek hebat, guys. Kakek tahu posisi ikan yang banyak, guys. Kita memancing hari ini, teman-teman. Wah, suasananya indah sekali, guys, di danau sini. Wah, hari ini kita sudah mendapatkan berapa banyak ikan, kakek? Wah, kakek sudah menangkap dengan jala kapal ini. Wah, ini kita sudah punya 3 bak ikan. Wah, banyak sekali, Upin. Wah, kakeknya hebat, teman-teman. Kita sudah banyak ikan ini. Wah, kakek menggunakan jala jaring yang besar, teman-teman. Wah, Upin mancing. Upin pindah-pindah posisi dulu, kakek. Sepertinya di depan itu lebih asik mancing, kakek. Tunggu sebentar, Upin lompat dulu. Waduh, Upin jatuh lagi, guys. Waduh. Hati-hati, Upin, kamu bisa tenggelam. Ya, santai, kek, santai. Upin mau mancing di depan. Waduh, kok Upin jatuh lagi, guys. Upin mau mancing di depan kapal, teman-teman. Upin jatuh lagi. Upin naik dulu. Nah, Upin berada di sini, guys. Upin mancing di sini dulu. Wah, bisa jatuh, Upin. Waduh, tuh kan Upin jatuh lagi, teman-teman. Nah, Upin jongkok di sini dan memancing di depan, guys. Wah, Upin memancing di depan kapal, teman-teman. Wah, Upin pasti dapat banyak ikan ini hari ini, teman-teman. Wah, kalian lihat, di sini kita berada di tengah danau, teman-teman. Wah, Upin sebentar lagi kita harus segera pulang karena sepertinya ini akan hujan. Wah, harinya sudah mulai gelap. Iya, siap-siap, kakek. Yang penting kita mancing dulu. Kita memancing, guys. Wah, memancing. Langsung hujan, teman-teman. Wah, kakek benar sekali. Tiba-tiba cuacanya langsung hujan. Wah, Upin, kak, kita kalau hujan seperti ini susah untuk mencari ikan. Sepertinya kita harus segera pulang. Oke, kalau begitu, kakek, kita harus pulang ya. Oke, wah, ada badai petir, teman-teman. Kita harus segera pulang. Wah, ini dingin sekali, teman-teman. Upin sudah kebasahan. Ayo, kita segera pulang, Upin. Wah, ini sudah hujan deras sekali. Ayo, kita putar kapalnya dulu, teman-teman. Ayo, kita putar dulu. Wah, kita harus segera kembali ke tepi, teman-teman. Wah, karena tiba-tiba hujan, guys. Wah, kita harus turun dulu, teman-teman. Kita harus turun, guys. Wah, tiba-tiba hujan di sini. Kita harus berhenti dulu di sini, teman-teman. Kita harus ke tepi dulu. Tunggu sebentar, kek. Wah, cepetan. Kita sudah kebasahan ini. Ayo, kita turun di sini saja. Nah, kakek, kita sudah turun. Oke, kita sudah berhenti di sini. Wah, tunggu sebentar, kakek. Beres-beres perahu dulu, Upin. Oke, Upin tunggu sini, kakek. Cepetan. Oke, guys. Jadi, video kita hari ini sampai sini dulu. Upin dan kakek sudah memancing dan mencari ikan di danau, teman-teman. Dan kita mendapatkan banyak ikan. Kalian bisa lihat ikan kita yang sudah dapat di sini banyak sekali. Ada 3 gerobak nih, guys. Bisa dijual banyak dapat ini. Banyak cuannya, guys. Ayo kita pulang, kek. Oke, guys. Jadi video Upin sampai sini dulu ya. Upin dan kakek bakalan bikin video yang lebih seru lagi besok ya. Dadah, teman-teman. Kita sudah banyak ikan ini. Wah, kakek menggunakan jala jaring yang besar, teman-teman. Wah, Upin mancing. Upin pindah-pindah posisi dulu, kakek. Sepertinya di depan itu lebih asik mancing, kakek. Tunggu sebentar, Upin lompat dulu. Waduh, Upin jatuh lagi, guys. Waduh. Hati-hati, Upin, kamu bisa tenggelam. Ya, santai, kek, santai. Upin mau mancing di depan. Waduh, kok Upin jatuh lagi, guys. Upin mau mancing di depan kapal, teman-teman. Upin jatuh lagi. Upin naik dulu. Nah, Upin berada di sini, guys. Upin mancing di sini dulu. Wah,
bisa jatuh Upin. Waduh, tuh kan Upin jatuh lagi teman-teman. Nah, Upin jongkok di sini dan memancing di depan guys. Wah, Upin memancing di depan kapal teman-teman. Wah, Upin pasti dapat banyak ikan ini hari ini teman-teman. Wah, kalian lihat di sini kita berada di tengah danau teman-teman. Wah, Upin sebentar lagi kita harus segera pulang karena sepertinya ini akan hujan. Wah, harinya sudah mulai gelap.